bilang waktu itu buat apa lagi pacaran gitu kan di zaman sekarang. Maksudnya kita ini udah lihat banyak kejadian musibah, dan itu banyak hal juga yang terjadi sebagai salah satu tanda kiamat gitu kan. Lebih baik kita ibadah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Dan menikah itu menyempurnakan separuh agama, bahkan separuh agama, ad-din gitu kan. Dan sunnahnya Nabi Muhammad itu menikah gitu kan. Dan istilahnya kalau memang punya niat baik, niat serius, ya lebih baik ke jenjang yang halal gitu kan, ke jenjang yang serius. Ta'aruf ini kan tidak pacaran, saling mengenal. Ketika kedua orang yang ingin menginginkan sebuah pernikahan itu melakukan sebuah proses ta'aruf, berarti tujuannya saling mengenal kedua belah pihak dengan tujuan akhirnya yaitu menikah. Tapi boleh nggak jadi kalau di Islam. Tapi maksudnya di sini ta'aruf itu saling mengenal, tapi nggak boleh berduaan doang. Halwat, ikhtilat itu nggak boleh. Maksudnya cuman berduaan, pergi gitu kan, itu nggak boleh gitu kan. Yang boleh itu dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Intinya harus ada muhrimnya. Yang perempuan harus ada muhrimnya, misalnya sama perempuan atau dengan mamanya gitu kan, atau dengan keluarganya, itu boleh. Nah, ketemu makan bareng nggak masalah, asal nggak hanya berduaan doang, itu ta'aruf. Ada yang ta'aruf terus nggak jadi nikah juga ada gitu kan, nggak ada masalah. Tapi niatnya emang bukan pacaran, insya Allah ini lebih baik daripada pacaran. Kalau dalam waktu dekat ini sih masih ta'aruf ya gitu kan. Kalau untuk khitbah dan segala macam sebenarnya Ammar ya sudah menyampaikan kepada saya, tapi saya nggak bisa ngomong ke publik dulu gitu kan, karena setelah diskusi sama Ammar ya di ini aja bang dulu bang apa ya, aku pokoknya intinya kita doakan lah, kita mendengar kabar baik kita doakan. Tapi kalau untuk saya menyampaikan secara lebih jauh, meskipun Ammar juga cerita kepada saya mohon maaf belum bisa berbicara banyak, khawatir nanti ada yang salah gitu kan, biar yang bersangkutan lah gitu kan, Ammar dan calonnya ya yang lebih berbicara lebih jauh atau lebih detail. Ini dua-duanya karena sudah tidak mau lagi pacaran, dalam artian sudah capek, mungkin sudah nggak mau lagi lah pacar-pacaran, maunya ketemu cocok serk menikah, kayaknya sih seperti itu, kayaknya memualam lah gitu kan. Jadi saya lihat sih hal itu, jadi keduanya sama-sama kliknya lah gitu sih. Jangan lupa saksikan. Saksikan. Seleptub. Seleptub. TV. Seleptub TV. Di YouTube. Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.